أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Menyebutkan beberapa syarat yang beliau sebutkan tatkala seorang hendak nazar memandang wanita yang lain. Yang pertama, tidak boleh berkhulwat, tidak boleh berdua-duaan. Nazar enggak boleh dua-duaan, janjian ketemu di kafe misalnya, ketemu di restoran berdua-duaan kemudian ngobrol, ini enggak boleh. Jadi sang wanita harus ditemani oleh mahramnya. Sang wanita harus ditemani oleh mahramnya. Rasulullah SAW telah bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'ahadhu mahram. Janganlah seorang laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali ada mahramnya. Dalam ayat yang lain, illa kana syaitan thalithahuma. Kalau ada seorang laki berdua-duaan dengan seorang wanita, maka syaitan adalah yang ketiganya. Syaitan yang akan menjadikan syahwat mereka berdua bergelora, ya, membangkitkan gairah mereka berdua dan khawatir terjunus pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya boleh tatkala seorang ini nazar, misalnya ada mahramnya, ada kakaknya, silakan duduk bertiga, enggak apa, ngobrol, enggak apa-apa. Selama kakaknya apa? Menemani. Mau nanya-nanya apa saja silakan. Gimana kalau ini tinggalmu di mana? Istifsar apa namanya? Bertanya-tanya, gimana kalau kita menikah? Terus apa sekarang pekerjaanmu? Bebas. Selama ada apa? Mahramnya menemani duduk di samping. Ya, jangan mahramnya bilang sebentar ya, saya keluar dulu, enggak boleh. Harus nemani. Harus nemani. Jadi mahramnya bisa dari walinya untuk hadir kemudian berdialog di situ. Kalau ternyata tidak ada mahramnya, maka boleh dia nazar misalnya bersepakat akhwat tersebut berjalan dengan teman-temannya, kemudian pakai baju tertentu, sepakat nanti lihat. Tapi tidak, jadi jalan berdua sering melihat dari jauh, boleh-boleh saja, ya, jarak-jarak 10 meter tidak apa-apa. Tapi tidak boleh ngobrol, tidak boleh. Ini janjian ya. Dia ada yang mahramnya, wali saya belum apa, datang, saya di luar kota, ya sudah, kita ketemuan di mana, bawa teman-temannya, dia juga bawa teman-temannya, kemudian pura-pura jalan sambil melihat, ya, saya yang bajunya apa namanya merah muda misalnya. Ya. Ya. Kamu bajunya yang mana? Saya bajunya yang ukuran XXL. Lihat, oh udah cocok ya. Oke, kalau cocok dia lihat, oke, itu cara nazar yang kalau tidak ada mahram. Tapi tidak boleh berdua-duaan. Tidak boleh berdua-duaan. Ada syarat yang disebut oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dengan keilmuan beliau, dengan kefakihan beliau. Cuma saya kurang setuju dengan ilmu saya yang rendah ini, saya kurang setuju. Beliau mengatakan, hendaknya memandang wanita tersebut dengan tanpa syahwat. Karena nazar memandang wanita ajnabiyah karena syahwat diharamkan. Dan maksud dari melihat calon istri adalah untuk mengetahui kondisinya, bukan untuk menikmatinya. Kita bilang syahwat tidak perkara yang tidak bisa diatur. Faham? Syahwat perkara yang tidak bisa diatur. Oleh karenanya, Nabi SAW tatkala menikahi 9 istri, Nabi SAW tidak bisa adil dalam sisi kecintaan. Kecintaan, syahwat, berhubungan dengan istri tidak bisa kita atur. Ya. Karena syahwat tidak bisa kita atur. Karena kalau orang baru nazar kemudian tertarik, kemudian begitu lihat langsung gemetar, ya gimana? Dan ini ada kejadian seperti itu. Begitu lihat langsung dia terangsang. Ya gimana? Khususnya tundukkan pandangan, dia harus melihat. Ada sebagai ikhwan yang datang, oh, saya begitu lihat langsung saya tertarik. Artinya langsung saya hasrat langsung muncul. Ini pandangan syahwat. Ya, ini tidak bisa diatur. Maksud Syekh Utsaimin mungkin maksudnya, kalau dia sudah lihat, maka jangan terus-terusan melotot. Jangan. Sudah cukup. Sudah cukup. Tapi saya katakan, ini adalah pandangan yang diperbolehkan. Di antaranya pandangan untuk menarik. Ya, fanzur ila ma yad'u ila nikahiha. Kata Nabi SAW, lihatlah perkara yang bisa memotivasimu untuk menikahinya. Seorang melihat wajahnya, melihat kecantikannya, kalau timbul syahwat, maka tanpa disengaja, maka itu tidak berdosa. Ya, bukan dia dalam rangka untuk berlezat-lezat, lihat satu jam, enggak. Ya, tapi dia lihat, kemudian timbul syahwat, maka ini tidak jadi masalah. Yang ketiga, hendaknya ia memiliki prasangkaan kuat bahwa sang wanita akan menerima lamarannya. Ya. Jadi seorang tatkala hendak menazar, jangan dia nazar sembarangan, tapi dia cek dulu sebelumnya. Dia cek wanita tersebut, sudah ada ciri-cirinya, sudah agak cocok. Jadi nazar itu cuma apa namanya untuk meyakinkan. Sebelumnya secara fisik, secara informasi yang masuk, umurnya, berat badannya misalnya sudah cocok. Tinggal untuk memastikan maka butuh nazar. Ini yang baru nazar, bukan apa coba-coba ada cewek, coba-coba lihat. Coba-coba lihat ini. Coba lihat, ada yang sampai dijuluki dengan Abu Nazar. Benar, ada ikhwan yang dijuluki dengan apa? Abu Nazar, tukang nazar, enggak nikah-nikah terus. Dan jangan juga seorang kemudian misalnya berdiri di depan universitas,
universitas cewek, kemudian kamu ngapain lihat cewek lagi nazar? Mana yang lah ini enggak boleh. Ini nazar yang diharamkan seperti ini. Nazar itu dibolehkan bagi wanita yang kira-kira memang mungkin untuk kita nikahi. Setelah kita cek kemudian sifat-sifatnya, tinggal kita memastikan kita nazar. Tapi kalau enggak mungkin, ya. Nazar artis misalnya, betul nazar artis ente. Dia enggak mau sama ente. Ente model kayak gini enggak mau dia. Kemudian ente nazar artis enggak boleh seperti ini. Oleh karenanya, ikhwan, yang boleh kita nazar adalah wanita yang mungkin untuk kita nikahi. Secara tradisi, secara kemungkinan mungkin kita nikahi, maka kita boleh nazar. Tapi kalau enggak, maka tidak kita nazar. Kemudian yang keempat, hendaknya ia memandang kepada apa yang biasanya nampak terbuka dari tubuh sang wanita. Dalam masalah ini ada khilaf di antara para ulama. Ada tiga pendapat secara umum. Pendapat pertama mengatakan yang boleh dilihat cuma wajah, wajah dan dua kelopak tangan. Ini yang boleh dilihat. Pendapat yang kedua mengatakan semuanya boleh dilihat. Apa semuanya? Semuanya bagian tubuhnya dari atas sampai bawah boleh dilihat. Ini pendapat yang batil, tidak benar. Namun sayang dipraktikkan oleh sebagian ikhwan. Ya, saya sempat dengar informasi sebagian ikhwan. Ya, tatkala apa namanya mau nazar, maka disebutkan dalil. Pendapat yang saya pilih adalah boleh melihat semuanya. Kalau begitu ya akhwat, tolong buka misalnya mohon maaf buah dadanya, saya ingin lihat. Ini kan akhirnya dia tolak setelah itu. Ini kan memalukan, menghinakan akhwat tersebut. Kalau bilang akhwat, ikhwan ente ingin lihat seluruhnya, lihat ayam, lihat ayam. Lihat seluruhnya. Mau lihat buah dada, mau lihat bokongnya, mau lihat aja. Seperti ini kan, tidak perlu seperti itu ya ikhwan. Memalukan menghinakan sang akhwat, terus ente tolak setelah itu. Meskipun ada sebagian ulama yang menyatakan itu pendapat yang batil. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Kemudian yang pendapat yang kuat Allah alam bisawab, yaitu pendapat yang menggabungkan di antara keduanya, yaitu pendapat boleh melihat bagian wanita yang biasa terbuka tatkala dia bersama mahramnya. Apa yang bisa terbuka? Ya misalnya rambutnya, lehernya. Kalau seorang wanita di rumah bagaimana sih sama kakaknya, sama adik-adiknya? Dia pakai baju ya baju-baju biasa, bukan baju yang seksi-seksi, enggak, baju biasa. Artinya lengannya kelihatan, ya. Kemudian rambutnya kelihatan, lehernya kelihatan, betisnya kelihatan. Itu boleh dilihat. Itu boleh dilihat. Ini pendapat yang dikuatkan oleh banyak ulama berdasarkan dalil yang ada. Oleh karena kalau antum nazar, kemudian antum mengatakan kepada sang akhwat, tolong buka rambutnya, saya ingin lihat. Maka saya harap sang akhwat membuka rambutnya. Ya. Karena rambut juga berpengaruh. Rambut itu kecantikan tersendiri. Rambut itu adalah kecantikan tersendiri. Ya. Misalnya dia lihat kemudian tahu-tahu rambutnya keribu, kan kadang-kadang apa namanya dia tidak suka. Atau ternyata dia ingin suka rambut yang keribu, ternyata dibuka rambut lurus, dia tidak suka. Ya. Oleh karenanya, kalau buka rambutnya, kemudian lehernya ini boleh-boleh saja, tangannya dilihat, lengannya ini diperbolehkan. Yang biasa terbuka tatkala dia bersama mahramnya itu boleh dilihat. Lebih dari itu tidak boleh. Lebih dari itu tidak boleh. Syekh Utsaimin juga mengatakan rahimahullahu taala, hendaknya sang wanita yang dinazar tidak bertabarruj, tidak berhias berlebih-lebihan. Dan antum juga kalau mau nazar jangan bilang calon antum berhias berlebih-lebihan, yang wajar. Yang wajar artinya kalau pakai bedak yang wajar, tapi kalau kemudian pakai lipstik, pakai anu, karena itu menipu. Antum ingin lihat wajah aslinya. Ya, dan dilarang wanita ini juga untuk bertabarruj tatkala hendak dinazar. Tapi dia berpenampilan penampilan yang biasa, bukan berarti bangun tidur tidak mandi, bukan ya, dia mandi biasa. Ya, kemudian pakai bedak biasa untuk misalnya yang wajar-wajar saja, ya, maka itu yang dinazar, karena itulah kecantikan asli dari sang wanita, itu yang hendaknya kita lihat, bukan tatkala dia sedang berhias. Kalau dia berhias, terkadang hitam bisa jadi putih, ya, loreng bisa jadi tidak loreng, ya. Oleh karenanya kita lihat wajah aslinya. Lihat tadi kata Nabi SAW, idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yanzura minha ila ma yad'unaka ila nikahiha falyaf'al. Jika salah seorang dari kalian berkhitbah terhadap seorang wanita, melamar seorang wanita, maka jika dia mampu untuk melihat dari wanita tersebut apa yang memotivasi dia untuk menikahinya, maka lakukanlah. Ini dalil bahwasanya kalau nazar pertama masih kurang serak, boleh nazar kedua. Nazar kedua masih kurang serak, boleh nazar ketiga. Sepakat dengan walinya. Aduh, saya kurang serak, pengin nazar lagi, silakan. Pengin nazar lagi. Kurang serak, pengin nazar lagi. Istikharah masih belum serak, nazar lagi. Ya boleh-boleh saja. Asal walinya sepakat. Asal wanita tersebut ridha, tidak jadi masalah. Kemudian saya ingatkan, ya.
Berkaitan dengan nazar, melihat foto, atau saya katakan foto itu sering menipu. Sering menipu. Wanita yang cantik kelihatan tidak cantik. Lagi sekarang banyak lewat WhatsApp, hati-hati. Akhwat-akhwat juga jangan mudah mengirim foto mereka lewat WhatsApp. Jadi akhirnya tersebar di mana-mana, bahaya. Kalau ingin mengirimkan fotonya, maka lewat seorang wanita yang amanah. Tidak boleh keluar dari HP-nya, bahaya. Ya, bahaya. Ya. Karena kalau sudah keluar, terkadang jadi sebar. Ini ada akhwat mau cari ikhwan, tersebar di mana-mana. Kasihan, jadi malu. Apalagi terbuka wajahnya, apalagi terbuka rambutnya. Maka hendaknya dia menjaga karomahnya, menjaga kemuliaan wanita tersebut. Hati-hati kalau dengan foto. Kalaupun harus dengan foto, saya katakan foto itu sering menipu. Dan seorang lagi kalau ingin lihat foto, maka foto dari segala tampak. Tampak kanan, tampak kiri, tampak belakang, semua dilihat. Karena kalau depan aja terkadang menipu. Terkadang yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Benar ini kalau foto seperti itu. Jangan terpedaya dengan foto. Terkadang yang kurang cantik menjadi cantik, yang cantik menjadi kurang cantik. Karena saya pernah menghadapi kasus juga seperti ada seorang ikhwan ingin menikah. Dia bilang, lihat fotonya. Ustaz, saya enggak serak lihat fotonya. Saya bilang, ya memang foto kurang memastikan. Ya udah, lihat lewat Skype. Karena itu dari dua negara yang berbeda. Tayib, Ustaz, saya lihat lewat Skype. Lewat Skype, akhwatnya tampil di depan ngobrol. Enggak serak juga, Ustaz. Kayaknya saya mundur. Ini orang soleha. Saya bilang, ini wanita soleha. Dia di keluarga soleh. Ya, sayang kalau begini. Tapi saya enggak serak, Ustaz. Ya udah, kamu lihat langsung. Begitu lihat langsung oke. Benar, ini kenyataan. Ini saya kasih hadapi langsung sendiri. Begitu lihat langsung, oke, ternyata berbeda antara, padahal sudah Skype kan sudah hidup, sudah apa namanya istilahnya, tapi Skype itu videonya enggak bersih ya. Apa namanya, enggak murni. Makanya begitu lihat langsung ternyata lebih cantik daripada yang ada di Skype. Jadi Skype jadi agak hitam, agak coklat, ternyata aslinya lebih putih daripada yang nampak ya. Oleh karenanya saya katakan foto itu bisa menipu, kalau bisa melihat langsung maka itu yang terbaik. Bisa jadi foto itunya sekedar sebagai awal saja ya, awal oke atau tidak nanti, tapi harus lihat langsung. Tapi antum sudah semua sudah terlanjur ya, sudahlah, ini bagi yang belum nikah.